Hai semuanya, kembali lagi di channel aku. Nah, ini tuh episode sebelumnya ya teman-teman. Ayo, siapa nih yang udah nonton episode aku sebelumnya? Komen ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan aku lagi ada di Pesona Kahuripan 5 Blok D. Nah, ini di Blok D2 dan D3. Nah, terus kita jalan lagi ke belakang. Di sini aku alasannya ke anak-anak cari warung ya, teman-teman, biar mereka mau diajak keliling. Padahal mah belum ada yang nempatin di sini. Kita JJS, jalan-jalan sore. Waduh, warung. Iya, orang mau ini. Abang kali. Iya, abang. Udah lama gak berenang. Iya, aku juga. Iya, aku tapi gak mau yang malam deh. Ibu nyari warung. Ibu, Oktober sampai 3. Katanya mau nikah. Katanya mau nikahan. Ngapain nikahin? D berapa ya situ? D8. Belum kepasang listriknya. Ini kali. Iya, kali. Adik. Pintunya rusak. Pintunya rusak. Nomor berapa ini? Nomor D327. Oh, D8. D827. Mama, ini kok enggak kali? Nih, tuh ada ini gang. Ada gang. Ada orang. Biarin aja orang kita lewat. Gak ada loh. Baru warung. Gak ada sih, jauh banget. Ini di berapa ini? Yang di sini nih, yang gunungnya kelihatan. Tuh gunungnya. Kita balik lagi. Sini aja belok. Tuh ada Safi. Ibu, mama. Enggak, orang itu ada kalinya ya, yes. Enggak bisa nyebrang dia. Safi ngapain? Ih, kaget banget. Ibu tadi banget. Ya kan belum, ini baru mau keluar, dikeluarin. Ya, sukanya makan rumput, Bu. Iyalah. Makan sayur.
D2 11. Kenapa? D2 11 dan lain-lain udah dipasang meteran. Ibu, kak, sini. Nanti kita apa? D1 11. Empat kau. Ini rumah siapa ya, blok C? Udah ada jemurannya. Kita ke itu cari. Ayo buruan. Ya udah kita pulang aja, Yes. Tinggal ada, guys. Ayo. Ini ya bisa tinggal ada. Mau es krim esim. Mau es krim es aja deh. Es krim yang kotak aja deh. Iya. Ada enggak teman? Mas, mau mainan batu. Iya, Fira mainan batu. Yang mana yang mana? Sama semua. Tengah ini udah di plaster rapi, Bu. Bukan, eh, buka itu mah. Jadi kalau sama paket 5. Setengah. Setengah udah sama mesin. Setengah udah sama mesin, udah ada di tour ininya. Iya. Udah cari 5.5. Ini udah kurang. Biasanya sih 6 juta biasanya. Ya kalau besok dikerjain sih bisa orang tua sendiri. Tapi besok juga. Tapi enggak bagus-bagus mau ke mau mulai nih kasih DP berapa? 1 juta apa mau 2 juta gitu. Jadi kan nanti 10 hari kerja baru dah minta lagi. Gitu. Pentingnya saya makan buat ada tukang doang. Kalau materi sih, insya Allah saya gampang gitu materi bisa ngambil dulu. Karena dulu kerja sama mereka. Jadi, saya kerja sama materi. Begitu. Jadi saya percaya. Jadi saya takut pas sebenarnya. Soalnya kan lebih bagus. Bapak punya desain gambar kayak mau adanya pengen gimana nih kita bikin surat perjanjian tanda kontrak gitu lebih enak kayak gitu ya. Iya gitu, jadi saling percaya. Udah kurang sih, dia pengennya kayak gitu emang polos, nggak mau yang motif-motif pas sama abang apa gambar-gambar itu. Oh iya, kan kalau masalah keramik nih, nah keramik pokoknya itu kan cat rumah, selera yang punya rumah kan, gimana? Apa
mau bikin meja bar, bar mini kan gitu. Pokoknya kan kita ada cari. Kita ini mau apa nih? 60. Coba gimana es krim kotaknya? Yaudah, ayo bayar. Kotak es krim saya yang mana ini kotak coba makan.